Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Amir Afra binti Amir Nizam selaku penemu duga anda. Jadi terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Rafi sebagai pegawai operasi di Kuala Terengganu Support Base kerana sudi menerima temubual kami. Jadi sebelum saya meneruskan temubual ini, seperti yang saya sedia maklum, Kuala Terengganu Support Base merupakan salah satu anak syarikat Epic Berhad yang sudah mula beroperasi pada 1 Januari 2024. Okey, baik. Okey Encik, bolehkah Encik kongsi sedikit tujuan utama penubuhan KTSB dan siapa yang mengendalikan dan memiliki KTSB ini? Okey. Fungsi utama Kuala Terengganu Support Base iaitu KTSB adalah sebagai pangkalan sokongan untuk pertukaran kru di pesisir pantai lah. So kalau untuk mana-mana pekerja platform yang berada di pesisir pantai, semua akan melalui pangkalan-pangkalan pengaman lah, iaitu pengaman yang dikendalikan oleh KTSB, yang dikendalikan oleh pangkalan-pangkalan pengaman lah. So kita adalah satu sebuah department di bawah pengaman pengaman, dan kita merupakan anak syarikat Epic Berhad iaitu JSC untuk Terengganu lah. Okey, sangat menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Encik Rafiz pada tadi. Jadi, mari kita beralih ke soalan yang kedua. Baik, saya nak tanya bagaimana KTSB ni dia menyumbang kepada rantaian bekalan minyak dan gas? Okey, tuduhannya kita sebagai pekerja, dan walaupun kita berzaman moden pun, even dekat offshore platform pun kita memerlukan manpower, iaitu orang. Sekarang ni untuk keadaan dunia semasa, kita tidak mampu lagi untuk bagi robot, untuk apa AI untuk mengoperate sepenuhnya platform di sana. So kita masih memerlukan kepakaran-kepakaran daripada manusia lah. So dengan KTSB adalah sebagai perhubungan ataupun rangkaian untuk sesiapa yang bekerja ke platform melalui KTSB dengan lebih jimat dan lebih efektif lah. Sebab untuk ke platform, dia ada dua jenis transportation, iaitu melalui helikopter dan keduanya ataupun chopper, dan keduanya melalui fast crew boat, iaitu yang berada di KTSB lah. Bila dengan penggunaan chopper, dalam satu cat penggunaan satu transportation tu hanya boleh membuatkan maksimum hanyalah 12 orang saja pergi, dan kos dia saya tak sure berapa, tapi harga satu kepala dari 5 hingga 6 ribu. Tapi untuk fast crew boat, dalam satu kapal boleh membuatkan dalam 80 orang dalam satu trip. So dan kos dia lebih murah lagi lah berbanding chopper. So dia akan menjimatkan lagi kos pengangkutan, dan serta kalau ada ejen ke apa pun. Dan satu lagi, sebab kita ni kawasan sangat strategik Kuala Terengganu, dan mostly platform-platform yang berada di perairan pesisir pantai Terengganu berdekatan dengan kita. So lebih efisien lah. Jadi kebanyakan yang saya dengar tadi, yang pentingnya manpower lah kan? Yang penting manpower, kita masih menggunakan manpower. Okay, baik, sungguh jelas maklumat yang diberikan oleh Encik Rafiz sebentar tadi. Jadi seterusnya, boleh Encik kongsikan jenis aset yang dikendalikan oleh KTSB sendiri dan faedah yang ditawarkan oleh KTSB kepada kru di luar pesisir pantai? Okay, kita sebenarnya aset kita hanyalah daripada terminal. Kita hanya menjadikan terminal. Sebab kita untuk semua aset-aset itu semua ada daripada klien sendiri. Kita sebab kita ada onshore dan offshore, dan sebagai terminal ni kita hanyalah support kepada aktiviti onshore dan support dan pengantara untuk aktiviti onshore dan offshore. So kalau aset, kalau ceritanya adalah bangunan ni yang kita berada sekarang, jetty, itu saja aset kita. Kapal tu bukan kita punya. Sebab KTSB sendiri dia lebih kepada terminal kan, ya, sebab tu dia kurang aset untuk Encik Rafi ceritakan, betul tak? Betul-betul, kita tak ada aset sana lah. Sebab dia memang punca KTSB ni, memang dia punya function terminal kan. Okay, jadi dalam sesuatu organisasi itu mestilah kita menitik beratkan pasal safety semua tu. Jadi apakah langkah keselamatan yang ada dekat KTSB dan bagaimana KTSB itu sendiri memberi kesan kepada ekonomi tempatan? Dua soalan berbeza tu. Tapi saya jawab soalan yang pertama. Okey, pasal faktor keselamatan, di mana-mana terminal keselamatan adalah yang besar. Okey, macam yang kita masuk tadi, first kali apa yang kita buat? Bila berada di masuk di kawasan ISPS, anda kena mendaftar nama di Pondok Bantuan Polis. Kita tidak akan membenarkan mana-mana
yang selain daripada staff kita masuk. Even kru untuk sign on pun dia akan check dia nama. Kalau ada nama dia, dia boleh masuklah ke dalam dunia kita. Okey. Yang itu dari segi sebagai visitor lah. Yang kedua, semua yang masuk di dalam pekerja-pekerja yang masuk dalam terminal kita wajib menerima taklimat keselamatan kita. So, taklimat keselamatan merangkumi di kawasan terminal dan di kawasan jeti. Okey, dari segi pekerja, kita ada 3 shift. Iaitu shift pagi, shift malam dan satu shift lagi akan standby atau pop off. Dan setiap kali ada pertukaran shift, kita melakukan toolbox meeting. Di dalam toolbox meeting tu, kita menitik beratkan leader diorang, iaitu dikenal lagi sebagai charge hand, untuk bercakap, untuk berkenaan keselamatan lah, pakaian dan apa tugasan-tugasan yang akan berlaku hari ini dan apa keselamatan hazard yang perlu dilakukan lah. Okey, jadi macam langkah keselamatan yang Cik Rafi cakap tadi, memang kita orang as a student tadi, sebelum kita masuk pun kita orang dah buat benda-benda tu. Jadi memang langkah keselamatan yang Cik Rafi beritahu memang kita terapkan, memang kita orang sendiri buat tadi. Jadi itulah langkah-langkah kalau kita nak masuk KTSB. Jadi soalan yang terakhir. Masa mencemburui kita. Sepanjang penubuhan KTSB, adakah terdapat sebarang rancangan untuk membesarkan KTSB pada masa hadapan? Okey. Di mana-mana kalau kita buka satu bisnes yang baru, apa yang kita tengok adalah ROI, return on investment. So, untuk berjanji itu besar tak besar, kita kena beroperate dalam masa 1 tahun dulu lah. Tapi untuk plan apa semua, kita dah ada lah. Sebab kita dalam sehari, kita ada dalam 400 hingga 450 kru passenger. Dan kita melihat untuk kapasiti untuk sekarang ni tidak mencukupi lah. Dan plan yang tahun depan lah, insyaAllah lah, kita akan besar lagi lah terminal kita. Okey, baik. Terima kasih atas kerjasama dan perkongsian yang diberikan oleh Encik sebentar tadi. Memandangkan masa mula mencemburui kita, jadi saya terpaksa menangguhkan perjumpaan dan perkongsian kita pada hari ini. Jadi, berakhirlah dokumentari KTSB kita. 1, 2, 3. It's a Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Jadi dengan itu berakhirlah dokumentari KTSB kita. 1, 2, 3. It's all right!